Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 6. Tema yang ketujuh, Indahnya Warisan Kita. Unit 20, Warisan Berharga dengan tajuk Menghayati Karya Sastra. Dalam standard pembelajaran 2.4.1. Dari segi standard kandungan 2.4 ini, kita akan membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul. Dari segi standard pembelajaran 2.4.1 ini, kita akan membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membuat ulasan dalam tiga perenggan tentang cerita dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membuat ulasan sekurang-kurangnya satu daripada tiga perenggan tentang cerita dengan betul secara individu. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam kutip kalian tentang tajuk Menghayati Karya Sastra. Seperti biasa, kita perlu membaca dan memahami teks barulah kita boleh membuat ulasan berdasarkan cerita yang telah dibaca. Kita akan bacanya bersama-sama. Menghayati Karya Sastra. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastra yang bermutu dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barang hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu-lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak punya tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Okay, teks ini tentang kegemaran Izuni ya, yang membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Jadi pada suatu hari, bagi Izuni, karya-karya sastra ini dapat memberikan hiburan dan pendidikan yang berkesan, terutamanya dari segi menyampaikan nilai, mesej dan pengajaran. Ya, pada suatu hari, Izuni ini telah membaca sebuah cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Cerita ini berkaitan seorang tukang kayu dan tukang besi yang sangat mahir dan rajin bekerja. Kedua-duanya mampu menghasilkan barang hiasan yang sangat cantik buatannya. Namun demikian, mereka merasa amat susah hati kerana perniagaan mereka tidak begitu maju. Tapi di sebuah kampung yang sama, ada seorang orang kaya yang sangat baik hati. Beliau amat bersimpati dengan nasib yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Jadi beliau terbercadang untuk menolong mereka. Jadi orang kaya ini telah pergi berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Beliau telah memberikan pendapat supaya tukang kayu dan tukang besi ini berpindah ke tempat yang baru supaya orang lain nampak perniagaan yang telah mereka jalankan. Namun pendapat ini membuatkan tukang kayu dan tukang besi bertambah muram kerana mereka tidak mempunyai tempat untuk berpindah. Setelah melihat keadaan mereka yang muram, orang kaya telah memberi
Tukang kayu dan tukang besi ini menumpang di kedainya. Jadi mereka pun bersetuju. Setelah beberapa bulan berlalu, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin baju. Ramai orang datang untuk membeli barangan yang dihasilnya kerana barangan dihasilnya sangat berkualiti. Di akhir cerita ini, tukang kayu dan tukang besi amat gembira dan mengucapkan terima kasih pada orang kaya yang sudi membantu mereka. Ini cerita yang telah dibaca oleh Izuni tentang tukang kayu dan tukang besi. Aktiviti yang kedua, kita perlu membuat ulasan tentang cerita ini. Dalam ulasan, kita mestilah mengulas tentang cerita ini dari segi pandangan ataupun memberi pendapat tentang cerita ini. Ya. Jadi kita lihat. Dalam perenggan yang pertama, kita boleh mengulas cerita tukang kayu dan tukang besi ini sangat menarik. Jalan ceritanya ringkas dan mudah difahami. Cerita ini mengandungi nilai dan pengajaran yang berguna kepada para pembaca. Okey. Sebagai contoh, nilai seperti rajin, berusaha terselah dalam diri tukang kayu dan tukang besi. Selain itu, nilai hikmah tinggi dan tolong-menolong dapat diperoleh daripada sikap orang kaya. Kesimpulannya, pengajaran yang dapat diperoleh dalam cerita ialah kita perlulah sedia mendengar nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman jika mahu berjaya dalam sesuatu pekerjaan. Dalam membina ulasan, kita boleh letakkan dari segi nilai pengajaran ya yang terkandung dalam cerita yang kita baca dan kita olah dalam bentuk ulasan. Ya. Di sini jika kita lihat cerita ini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menerima pendapat ya ataupun nasihat daripada orang lain ataupun orang yang berpengalaman supaya kita lebih berjaya pada masa akan datang. Inilah ulasan cerita tentang tukang kayu dan tukang besi. Okay, teruskan murid-murid. Di sini, cikgu ada sediakan latihan interaktif school game seperti biasa. Link kamu boleh dapatkan di bawah video penerangan video cikgu ini. Kamu boleh klik link dan seret jawapan-jawapan yang ada sediakan di dalam kotak-kotak mengikut kesesuaian. Jelasin murid-murid, cikgu harap kamu dapat memperoleh markah penuh dalam aktiviti ini. Seperti biasa, cikgu ingin kongsikan nilai murni pada tajuk kita iaitu menghargai warisan. Izuni tadi ya, gemar membaca karya-karya daripada puisi dan cerita rakyat. Inilah ya sikap yang baiklah menghargai warisan dari segi bahan cerita, menjadikan ia bahan bacaan dan memperolehi nilai pengajaran di dalamnya. Ya, pada waktu lapang, kamu gunalah masa-masa kamu yang terluang untuk kamu membaca cerita-cerita rakyat ini supaya ia dijadikan contoh teladan dalam kita mengharungi kehidupan kita pada masa akan datang. Okay, jelas murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu dalam kelas PDPR. Kita akan berjumpa dalam kelas yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.